Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Ketemu lagi dengan saya, Udung Permana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan proses retouch warna pada rambut yang sudah tumbuh sekitar 5 cm ya teman-teman, dan di retouch dengan warna yang sama pula dengan warna yang sebelumnya. Jadi untuk selengkapnya langsung simak di videonya ya. Ini rambut customer terakhir diwarnain 3 bulan lalu menggunakan 6.35 dan yang oksidannya 6% di saat itu, dan ingin di retouch karena akarnya sudah lumayan numbuh panjang dengan formula yang sama 6.35 dan oksidannya yang 6% juga. Cara aplikasinya di sini, aplikasikan di bagian rambut yang baru numbuhnya saja, yang rambut hitamnya, tapi tidak kena di bagian akar atau bagian pangkalnya, dan juga diaplikasikan sebatas rambut yang sudah diwarna sebelumnya. Ini prosesnya retouch warna. Disimak terus dalam proses aplikasinya. Sambil nonton videonya, silahkan diklik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih banyak jika sudah klik tombol subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang balas semua kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelah selesai proses aplikasinya, ini didiamkan selama 20 menit ya teman-teman. Setelah didiamkan 20 menit, lalu diaplikasikan kembali di bagian ujung rambutnya. Diaplikasikan ke bagian ujung rambutnya yang disisakan tadi. Ini kan bagian ujungnya bekas warna lama. Ini di saat tahap pertama tidak diaplikasikan dan didiamkan selama 20 menit. Dan sekarang diaplikasikan di bagian ujung rambutnya ya teman-teman, dengan formula yang sama, show color 6.35 dan oksidannya yang 6%. Setelah
ujungnya diaplikasikan, lalu di bagian akarnya juga diaplikasikan yang sama ya teman-teman. Jadi prosesnya ini diaplikasikan bagian ujung dan diaplikasikan di bagian akar rambutnya juga, di bagian pangkal rambut yang disisakan tadi. Jadi proses aplikasinya ini ada dua tahap. Untuk tahap pertamanya kita aplikasikan di bagian rambut yang baru numbuhnya saja, tidak mengenai bagian akar ataupun bagian ujungnya. Setelah selesai didiamkan 20 menit lalu diaplikasikan di bagian ujung dan di bagian akar rambut atau di bagian pangkal rambut. Dengan tujuan agar hasilnya menjadi warna yang rata ya teman-teman.
Setelah selesai proses aplikasinya, ini hanya didiamkan selama 10 menit saja ya teman-teman. Setelah 10 menit lalu dicuci bersih menggunakan sampo dan kondisioner seperti biasa. Cuci rambut lengkap ya, mau di masker juga langsung boleh. Dan setelah ini mau dipasang menggunakan hair clip ya. Tapi hair clipnya ini tidak diwarnain lagi, tetap warna lamanya. Ini lagi proses curly-nya. Hair clip ini di curly dulu sebelum dipasang. Bisa juga setelah dipasang baru di curly ya teman-teman. Dan ini setelah hair clipnya dipasang dan juga rambut aslinya lagi digenteng biar lebih mumbul. Karena rambutnya ini jenisnya halus dan tipis. Dan ini setelah selesai proses coloring dan juga setelah pemasangan hair clip. Oke teman-teman semua, untuk kritik dan sarannya silakan tulis di kolom komentar agar saya lebih baik lagi berkarya di dunia salon, di dunia rambut maupun di dunia YouTube. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.